Rusak sudah image Soleha Sarini usai kedapatan minum ini saat pelesiran di Jepang. Netizen, jilbabnya cuman. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Artis Syahrini saat diketahui tengah berkunjung ke negara asal suaminya, Reino Barak, sambil melakukan pelesiran ke berbagai tempat di Jepang. Aktivitas itu sering dibagikan ke media sosialnya. Menjadi seorang istri pengusaha membuat pelantun lagu sesuatu itu, lebih banyak menikmati waktu untuk bersantai dan juga menemani kerja sang suami. Memang Syahrini dikenal publik sebagai sosok yang lekat dengan kemewahan. Setelah beberapa waktu lalu sempat membagikan pengalaman mandi onsen, kali ini Syahrini terlihat mendatangi beberapa restoran dan juga butik. Selain mewah, Syahrini juga dikenal lebih agamis usai mengenakan hijab. Hal itulah yang menjadi alasan dirinya dinikahi oleh Reino Barak. Namun kali ini Syahrini mendapat cibiran keras dari netizen. Hal itu lantaran ia kedapatan minum whisky secara tak langsung dalam sebuah video yang beredar. Syahrini dan Reino Barak tengah mencicipi salah satu kopi terkenal di Jepang. Syahrini bahkan menyebut kopi tersebut adalah kopi terbaik di dunia. Namun setelah diselidiki, rupanya kopi yang dikenal dengan nama Iris Coffee itu terdapat campuran whisky atau alkohol. Sontak unggahan video yang dibagikan ulang oleh akun gosip itu pun langsung menuai beragam reaksi dari netizen. Kapan hari makan bebong, sekarang minum kopi campur whisky. Terus yang dibaca bude sampai 33 jus itu apaan? Kata seorang netizen. Pantas bilang terenak di dunia, ternyata, kata seorang netizen. Orang FNB pasti paham, jadi sekali lagi dia pamer, tapi justru semakin menguak kalau hijab yang dia kenakan cuma pencitraan semata, kata netizen lain. Katanya si paling soleh, si paling jaga akidah, kok minum-minuman yang diharamkan bah, kata seorang netizen. Tegur Syahrini yang sering pamer barang baru. Aisyah Rani ingatkan istri Reino akan pesanannya. Sedang dalam kondisi hamil dan tinggal menunggu waktu persalinan, Aisyah Rani berikan teguran pada penyanyi Syahrini yang lebih memilih asik bersama dengan Reino Barak. Sepanjang tahun 2022, Syahrini dan Aisyah Rani yang selalu bersama kali ini memang lebih banyak tampak tinggal terpisah. Pasalnya sudah lama, selama beberapa bulan belakangan Inces kerap berpindah-pindah negara untuk mengikuti Reino Barak sang suami. Padahal saat ini Aisyah Rani diketahui sedang mengandung anak ketiganya bersama Jeffrey Giovanni. Mendekati waktu persalinan sang adik, Inces yang sebelumnya sempat pulang ke Indonesia justru kembali terlihat bertolak ke Jepang, negara asal ibu mertuanya. Bersama sang suami, Inces asik menyusuri keindahan Tokyo. Mulai dengan menaiki kapal pesiar hingga berbelanja ke toko-toko brand dunia. Tak pula kondisi sang kakak yang asik menikmati liburan dengan gaya hidup mewah itu pun memancing reaksi dari Aisyah Rani. Tampak lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya, Aisyah Rani mengomentari gaya liburan Inces yang menenteng tas mewah dan berfoto di depan kaca berukuran raksasa. Rupanya Syahrini tengah mengenakan tas dari brand Bottega Veneta yang menjadi incaran dari adiknya. Mbak But yang berwarna gold, halo. Saya ingatkan dan donder, jangan amnesia pesanan saya. Listnya tolong lihat, jangan asik-asik tiap hari pampang terus. Barang-barang saya empas, tulis Rani sambil memajang foto tersebut dari Inces.
Mendapat tagihan dari sang adik, Syahrini lantas menanggapi ulah Syahrini dengan santai. Aduh, Gusti Rempong Nawati, balas Inces. Sebelumnya saat asik menghabiskan uang dengan berbelanja, bersama Rino Barak, penyanyi Syahrini justru dapat teror dari Syahrini sang adik. Setelah merayakan ulang tahun di Singapura, tak berselang lama, Inces dan Rino Barak kembali bertolak ke Jepang. Keduanya kembali menjalani liburan romantis demi merayakan pertambahan usia Inces yang ke-40 tahun. Sejumlah tempat romantis pun tak luput dikunjungi oleh Syahrini dan Rino Barak, seperti yang terekam lewat unggahan beberapa foto yang dibagikan Inces lewat akun Instagram pribadinya. Dengan mengenakan pakaian serba putih, keduanya berpose romantis di tengah-tengah suasana berlayar menggunakan kapal pesiar. Sambil menatap matahari Tokyo, Jepang yang perlahan tenggelam, tubuh Inces dirangkul mesra oleh Rino Barak dari belakang. Golden Hearts, tulis Syahrini. Tak hanya mengajak istrinya menikmati suasana berlayar yang romantis, Syahrini kembali dimanjakan Rino Barak dengan diajak berbelanja. Padahal saat perayaan ulang tahunnya 1 Agustus 2020 lalu, Inces sudah dibanjiri hadiah oleh sang suami. Menariknya, saat memamerkan momen kelelahan usai berbelanja, Inces justru mendapat teror dari Syahrini. Mulanya dalam story-nya Inces menunjukkan momen kala ia sedang kelelahan ditemani secangkir minuman, sementara Rino Barak asyik memilih sederet sepatu yang tersusun di rak toko. Mbak Loro lelah, tulis Inces. Melihat aktivitas sang kakak dan suaminya yang berbelanja, Syahrini pun muncul untuk menagi barang titipannya. Mbak Loro punya saya itu Cik Loro ya, nomor 37, jangan amnesia, pintarani. Mendapat permintaan sang adik, Inces pun lantas mengaku pusing. Liur di gender wanita rempong, balas Inces.